di depan gua udah ada mobil Agya 2021. Berwarna kuning lemon ini guys terlihat sporty, tapi ada yang berbeda. Kenapa? Ownernya perempuan. Gue pengen tanya-tanya ke ownernya, penambahan modifikasi apa yang dilakukan di mobil ini. Kita langsung panggil aja Kak. Namanya kakak siapa nih Kak? Ita. Kak Ita? Iya. Sultan kakak. Kak Ita, Sultan pengen nanya-nanya nih, mobil kakak ini tahun 2021 nih Kak. Penambahan modifikasi apa sih yang udah kakak lakuin di mobil ini Kak? Velg. Mm-hmm. Baru yang baut-baut. Oh, berarti velg sudah kakak rubah ya? Iya. Menggunakan HSR Wheel FE01 yang warna hitam. Dengan bannya juga udah dirubah ya? Iya. Bannya dirubah menggunakan Acelera PHIR guys. Nah selanjutnya nih Kak, dari depan apa yang udah kakak rubah? Lampu. Oh, lampu penambahan ya. Uh-uh. Nah, ini untuk nyebutnya apa ya? Lampu running light. Senja juga bisa karena dia tadi hidup, kesannya cakep. Nih, running light-nya penambahan karena standar dari mobil Agya ini dia belum ada ini nih, tapi dia standar udah pakai yang Roji atau yang LED. Nah, ini juga tambahan berarti Kak ya? Iya. Nah, garnish dari lampunya ini sudah penambahan. Dan ini yang racing look-nya banget. Plat nomor dudukannya udah penambahan Kak ya. Tuh. Habis itu Kak, apa lagi nih Kak? Di bagian pintu kayaknya ada yang berubah. Kita lihat Kak. Nah, pintunya ini penambahan juga garnish yang untuk pembukaannya karena biar bukunya nggak kena ke bodi. Karena kan keseringan kalau dibuka gini tuh kena-kena. Nah, ini penambahan. Jadi modifikasinya kakak ini biar mempercantik mobilnya. Bener gak sih Kak? Iya. Nah, belakang sama ya? Sama. Pake garnish juga. Wah, cakep. Kita ke depan lagi aja Kak, panasnya keterik. Iya. Nah, untuk mobil ini Kak, kakak make udah sampai kemana? Masih di daerah Balikpapan aja sih. Balikpapan aja? Iya. Ke Samarinda, ke Bontang? Belum pernah. Belum pernah? Iya. Kilometernya pasti rendah ini ya? Iya. Kilometer rendah banget, karena kota Balikpapan jalannya mulus-mulus dan jaraknya juga nggak panjang-panjang amat. Soalnya jadi nggak ada temannya. Oh nggak ada temannya? Iya, mau jauh-jauh. Mau jauh-jauh nggak ada pasangannya? Nggak ada. Wah kode keras kayaknya ini, si kakak nggak ada pasangannya. Wah. Kenapa kakak milih warna kuning nih? Suka aja yang kuning. Yang kuning. Terang. Biar terang. Iya. Kayak hidup. Wah, kayak hidup yang terang benar. Nah, kakak kan cewek. Rata-rata iya. Cewek itu kalau punya mobil nih milih warna yang terang. Nah, kenapa kakak pilih velg HSR FE01 yang warna hitam? Kenapa nih, Kak? Karena ya biar ngejreng aja gitu nah maksudnya. Hmm? Hitam kan netral. Hmm. Mau masukin apa aja masuk. Wah, benar. Kalau warna-warna yang lain baru masuk ke kuning kan kurang agak cocok gitu. Rame ya? Iya, terlalu rame. Wah, benar cakep. Dan untuk kakak sendiri, ini mobilnya guys. Ini sih gue bilang cewek make sporty dan clean look juga. Karena dari segi penambahan-penambahannya nggak banyak tapi simple dan bermanfaat. Nah, kakak jalan di Balikpapan aja, gimana sih pengalamannya menggunakan velg HSR nih Kak? Enak sih mas, lebih tinggi. Mm-hmm. Ada mas, ada kakak misalkan bawa di mana dilihatin orang ada nggak tuh? Iya ada. Ada. Iya. Wah, cewek cakep. Aja, pelangnya. Hmm, Widi. jadi ngeliatin kayak turun mobil tuh, kakaknya diliatin, bukan kakaknya, tapi velgnya, mobilnya. Pelang racing. Nah untuk teman-teman yang nonton, kakaknya single nih. Jadi jangan minta, jangan komen nomor WA-nya, nggak akan dikasih. Nomor WA-nya berapa? Jangan. Nah,
Selanjutnya nih Kak, dari segi interior, Kakak udah ngerubah apa aja? Di dalam. Ah. Itu apa? Android itu nah? Oh, head unitnya udah pakai yang Android, guys. Android itu udah gede layarnya ya? Iya, 9. Oh, 9 inch tuh. Jadi standar itu kan cuma 7 inch, dinaikin 9 tuh yang udah full. Soalnya kalau 7, kecil. Gak masuk anunya. Oh, dudukannya gak masuk. Pakai yang 9 tuh pas. Iya. Tapi harus diganti lagi anunya, Mas. Oh, covernya. Oh, gitu ya. Iya. Tuh ngerti Kakak, jangan-jangan Kakak suka bengkel-bengkel audio juga ya. Nongkrongnya. Banyak teman lagi. Oh, sudah. Gitu. Dan untuk cover setirnya terlihat dari sini tuh udah diganti tuh. Dibungkus ya setirnya ya. Iya. Biar agak gede dikit gitu. Biar agak gede dikit ya. Megangnya. Ya. Si Kakak bisa aja. Nah, Kakak sendiri nih, Kak. Kalau jalan jauh misalkan kan enggak pernah nih. Iya. Kalau dalam kota aja itu paling jaraknya kemana-mana? Berapa kilo? Kan sampai sini Manggar. Itu berapa kilo jaraknya? Dari kilo 3. Berapa jam? Setengah jam? Tergantung macetnya sih. Emang kayak macet juga di sini? Iya. Saya kan kira dari kilo kan? Oh, kilo itu ke sana. Baru ke sini yang macetnya kan daerah Lampu Merah tuh yang rumah sakit umum. Oh, dekat situ. Itu ada macet-macetnya ya. Ini yang kurang lebih lah. Oh, gitu. Ya karena kakaknya sendiri nih terlihat malu-malu tapi tahu gitu loh. Tanya itu tahu. Itu guys. Jarang-jarang wanita yang modifikasi mobil sendiri ya, bukan dengan diajak kawan, diajak pacar. Ini sendiri Kakak modif kan? Iya. Ke toko sendiri? Iya. Wah, gimana tuh pelayanan tokonya? Baik sih. Baik. Nah. Ya, cuek. Habis itu ininya gimana? Kayak Kakak nih kan kita ada nambah angin, balancing, Kakak pernah gunain enggak sih? Pas-pas ganti aja. Pas ganti aja. Nah, kalau Kakak mau balancing, habis itu tambah angin, kurang stroke, itu bisa langsung gratis. Gitu ya. Di mana toko HSR yang ada di Kota Balikpapan maupun kota lain. Itu. Karena kakaknya kan sendirian nih. Iya. Jadi nanti Sultan bilangin sama toko. Nah, Kakak ini sendiri customer dari toko Carbon Racing, guys. Jadi karena toko baru nih, nah kakaknya udah belanja, beli velg, beli ban, beli baut roda sekalian di toko Carbon Racing tentunya. Untuk warga Balikpapan langsung datengin toko baru kita, alamatnya ada di sini nih. Nah Kak, selanjutnya saran dan pesan Kakak untuk HSR apa tuh? Warnanya sih lebih anu lagi Mas. Diapain? Dibanyakin? Banyakin. Habis itu? Lebih motif-motifnya lebih bagus. Wah, nanti kita sampein nih Kak. Terima kasih banyak sekali lagi. Bisa ganti-ganti kan? Bener. Berarti Kakak harus ini ya, kita harus banyak pilihan ya. Ya, wah, bener. Ganti. Siap Kakak, terima kasih banyak sekali lagi. Kita closing bareng ya Kak ya. Segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya jangan di skip. Gua Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat HSR.